pressure-nya dari sini. Pedal gas di sini diinjak, maka ini akan otomatis ketarik atau makin ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini diinjak makin ke bawah otomatis. Maka setelah itu dari pedal gas maka akan menekan cairan bensin atau per tempat bensinnya ada di sini. Di sini per, maka per akan ketekan bensinnya, maka per akan menekan bensin panjang ke sini. Di sini airnya masuk ke bawah ke ruang pembakaran dan masuk ke dalam mesin. Nah, pompa yang ada di per bensin di sini, lubang kecil ini asalnya dari yang lubang besar ini akan penuh saat mobil dihidupkan, maka bensin akan tertarik seperti magnet masuk ke pompa karbu lewat penyaringan bensin, dapat tank bensin masuk saluran bensin, penyaringan bensin masuk ke karbu sebelum masuk dulu ke masuk ke sini. Dan di sini nanti pengukuran di ruang bensin ini diukur oleh ini ada pelampung seperti pelampung bensin di tank, kalau penuh dia tutup, kalau kurang dia buka. Nah, ini sih pengukurannya, makanya karbu suka banjir tuh, harus dilihat di sini ya. Nah, kita lihat ini ya. Oke. Thank you.